ada udang bang sekarang ni eh. Air. Oi, bapak gajah left eh, left. Tengah. Pergi. Gajah eh, gajah nak turun. Ah, gajah. Telur lah. Besar bang. Gajah eh. Kami tak gajah. Ah, gajah. Ah, tu gading tajam kami eh. Ah, tu dia gajah bang nak turun eh, nak melintas seberang belah sana. Kami tak gajah. Wah, dekat sikit li awak ni. Okey. Ya, kocak air ni. Relax dulu. Ah, tu pokok. Kau ni galau. Assalamualaikum, selamat pagi bang eh. Aktiviti hari ni kita melihat gawai eh. Macam biasa. Alright. Itu buaya baru turun ni. Buaya baru turun. Nampak tu. Kau nampak kan? Besar tu ni. Nampak dalam kamera tak nampak? Tak nampak. Lambat tadi, patut pergi sana dulu tadi. Silap tu melancar lepas atas darat. Kau tak tahu ke mana berambut dia tu eh. Ha, buaya bang eh. Ya, ini tak kecil ni bang, buaya ni. Seram sikit saya nak anu eh. Nak bergurau dengan dia. Minta dia ke sana sudah. Kita dekat kawan dengan dia ni. Tak kecil ni. Sekejap. Tahu dia ke mana? Terus ke tengah halau. Nampak tu gelombang dekat sana. Buaya bang eh. Yang ini tak boleh buat main-main yang ini. Bahaya eh. Yang ini besar saiz dia. Badan kurang lebih. So ini badan eh. Panjang lebih kurang dalam 15 kaki ke. 10 kaki ke. Bahaya yang ini. Tapi dia dah terjun tu bang. Dah tak tahu mana hutan pergi eh. Kita angkat kawan. Ini kali tak boleh main pakai ski kaki eh. Angkat. Trik kali ni pagi kita cangkuk umpan lain eh. Umpan ikan. Mungkin petang kita akan ada ambil ikan duri kelakar eh. Okey, alright eh. Ikan yang pertama. Ikan duri pelekak bang eh. Yang ini top sikit eh, ikan duri ni. Dekat kampung saya. Kalah belukang bang eh. Belukang dengan dia kalah. Mana umpan yang buah sawit ni tak payah cabut bang. Ya je eh. Pembuka tirai kan ni pelekak. Mana umpan apa eh. Jadi kita ganti eh. Alright, yang pertama eh. Dah nampak ikan kasar. Yang pertama yang itu. Nak sawuk. Sawuk. Bau. Pembuka tirai bau eh. Allah. Sawuk. Bau. Allah. Kenapa kita sawuk? Sawuk engkau tak diket lagi. Alhamdulillah sampai tembus tahu eh. Ni pelekak orang panggil. Ni yang kedua ikan baung ni. Baung 916 eh. Baung ni ada. Sini original baung. Baung lawi si air ni. Okey, alright eh. Ikan yang ketiga, ikan duri pelekak bang. Sok-sok pula awak. Buaya nombor dua dah eh. Tahu mana dah buaya tu hilang sap. Apa, leh besok kita terus pergi tempat dia lepas tu bang. Bagus. Kita tanya dia eh. Turun macam mana. Buah pelaya ni. Bagus. Kaku. Okey, alright eh. Ikan yang ketiga. Duri pelekak. Ada permintaan sikit duri pelekak semalam. Ada orang.
Mana ada sembilan kak? Bapak bau. Ni air tawar kak. Alhamdulillah bawang lawi pula kan. Bapak hai bawang bang. Oh, mantap eh. Sungai Sedili bang, Sungai Sedili. Johor. Okey, contoh bawang makan buah sawit eh. Tercangkuk bawah mulut bang tu. Buah sawit tak sempat nak masuk dalam mulut. Dah tercangkuk bawah mulut eh. Nah. Baik. Dah sikit tercangkuk eh. Nah. Okey, alright. Bawang buah sawit bang. Terbaik Tok Wan. Kalau tak percaya eh, buah sawit. Awak tengok tu. Umpan buah sawit. Okey, ikan seterusnya eh, duri pelekak eh. Alhamdulillah, seekor lagi eh, ikan duri pelekak. Hari ni ada permintaan ikan duri pelekak bang. Kamera ni tinggi sangat eh. Ha? Kamera kata dongak sangat. Dongak. Ikan tak nampak, patutlah dia orang bising. Ya je dulu. Bagi dia orang penasaran eh, ikan apa dapat. Dah ada berenjut eh. Ya bang, Johor pada bro tu ah, umpan sawit tu. Ha ni pagi ni kita baru tahu umpan ikan. Ni yang umpan sawit malas nak tanggap eh. Ha. Rugi. Sawit biar untuk bau. Baru. Lagi bawang petang. Okey, korek eh. Seko lagi. Ikan duri pelekak eh. Mana Encik? Ah, Encik Patin dah nampak eh. Depan ni. Ah, sekejap. Encik Patin kita. Sok. Tak, sok. Eh. Tau, bawa balik bagi dengan weekend. Apa? Tukar kain. Ah, bawa balik dulu ni. Tukar kain. Baik. Ha ni. Jaring dia. Okey. Encik Patin kita eh. Alhamdulillah. Patin yang pertama eh. Patin bang, Patin. Umpan baung bang. Umpan ha. Baung. Alhamdulillah. Kan umpan baung pula. Umpan. Isi air. Umpan sawit. Ha, pagi ni taruh umpan ikan. Untuk cari ikan duri pelekak. Permintaan terlalu banyak. Ini sikit-sikit eh. Baung, duri pelekak. Dengan... dia makan malam aja bang. Okey, alright eh. Bawang seko lagi. Sekejap bawang. Alhamdulillah bawang lawi eh. Spesies duri hari ni banyak. Banyak kau. Kau. Tuh dia ya. Cik bawang kita. Salam bang, kedai jalan aircon buka tak hari ni? Saya rasa tak, inari cuti kan? Rasanya dia cuti inari. Awak ikan apa eh? Ikan duri eh? Itu depan saya lagi eh? Alhamdulillah. Ikan apa? Ini ikan duri pelekak ni bang eh? Ini pelekak ramai lagi tak dapat ya. Kisah kicah paten. Alright eh. Lama lagi. Alhamdulillah bawang lagi seko eh. Ini sangkut sikit. Kena pakai sauk bang eh. Hari ni trik-trik bawang bang. Petang semalam pasang bang, petang semalam yang pasang. Pagi ni tengok. Bahong lagi eh.
Ada orang minta bawang 8 ekor eh, seorang akak tu. Aha. Nak buat tenuri. Sawitnya tak ada perang bang. Kutik-kutik. Uish, tahu lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Patin yang kedua. Alhamdulillah. Berapa mata? Tak tahu abang. Tak boleh nak kira lah. Ha, ada yang panjang, ada yang pendek. Satu utas rawai 100 mata paling tidak. Ha, paling sikit lah tu 100. Patin kita kira ekor bang. Kira ekor bukan kira kilo. Ekor sekilo lebih RM10 seekor eh, saya jual. 2 kilo lebih RM20. Abang 3 kilo, ada nampak kilo asli lebih. Tak? RM30. Apa? Dia nampak asli tak? Tak nampak asli eh. Tahu dekat mana asli. Bio kita punya ikan bang eh. Bawang eh. 1, 2, 3 eh. 4. Lima ekor bawang eh. 1, 2, 3, 4. 4 ekor bang eh. Tu ikan dori. Ingat ikan bawang tadi. Ha, 4 ekor bawang eh. 2 ekor saiz 1 kilo lebih. Saiz kilo 2 ekor. Ha, ikan dori pelekak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ekor eh. Ikan dori pelekak. Dan mewakili 2 ekor patin bang eh. Ha, alright. Ah, ikan bawang 4 ekor. Okey. Umpan apa eh? Umpan buah sawit. Tak ada udang bang sekarang ni eh. Air. Oi, bapak gajah left eh. Left. Dekat. Pergi. Gajah eh, gajah nak turun. Gajah. Slow lah. Besar bang. Gajah eh. Kami tak gajah. Gajah. Tok, gading tajam kami eh. Tu dia gajah bang nak turun eh, nak melintas seberang belah sana. Kami tak gajah. Wah, dekat sikit li awak ni. Okey. Saya kocak air ni. Relax dulu. Left, pusing. Pergi ngempek. Bukan lambat noh dia dalam air eh. Okey. Besar bang gajah eh. Orang kuat ni. Okey, jangan sangkut saya punya tajuk eh. Putus kita kait tercangkuk. Tok. Basah abang tak boleh zoom eh. Dekat sikit li. Alright eh. Tu dia bang je. Hitam badan. Pusing gini li. Alright dia nak naik bang. Dia nak naik eh. Bapak benda bang eh. Slow. Eh ada anjing. Slow lah. Relax je. Okey, alright, atas ada anjing eh. Marah bang eh. Assalamualaikum. Kita orang gerak dulu tu. Alright, dia angkat tangan eh. Tu dia. Assalamualaikum. Alright eh. Mantap. Okey. Kita akan menuju ke lokasi rawai kita bang. Dia tenung bang eh. Dia angkat belalai. Mantap gajah eh. Gajah buat asam pedas bang. Okey, alright eh. Dapat tengok gajah tepi sungai. Buat nak lalu dekat kayu. Okey. Okey. Okay, alright eh. Marah bang gajah tu eh. Tak ada arah lah. Kacau dia. Kita nak tengok je tadi. Boleh lepas ke buat lalu atas ni? Tak.
Okey. Alright eh. Ah. Rezeki dapat tengok gajah bang masing-masing tadi eh. Ha. Awal yang kedua eh. Yang member dah angkat sudah. Kat bawah ni. Ha, orek. Gajah tu tak boleh naik. Bukan tak boleh naik bang, dia boleh naik tapi ada anjing yang nunggu kat darat. Ha, itu dia turun balik. Turun balik eh. Gading panjang tu bang. Agak pula tu ngempas badan tadi eh. Tengok saya. Ha. Bagi kita makan rapat dengan dia. Saya aku tak bawa enjin ni. Aku bawa enjin aku boleh tepuk badan ni. Orek eh. Sebelum abang tepuk gajah tu, dia tepuk abang dulu. Betul tu betul. Betul tu betul. Marah dia tadi eh. Nasib baik tak rapat. Kalau rapat boleh terbalik bot. Ngempas belalai. Ha, dia marah. Marah. Dia nak lari. Okay, belakang, Atin ada berkurangan sikit dah eh. Sebab air masin dah naik bang ke atas. Jadi paten dia dah nak start balik ke hulu eh. Nampak lagi paten ni. Ni paten. Kan kena kotek sekarang eh. Dia kerja kena lekat. Dia orang eh. Paten bau. Dah kalau ada baung. Aduh. Ada seorang lapar ekor baung ni. Paten lagi. Ayah baung kereta. Yang kecil boleh lah. Tengok kedudukan dia tu memang kuat. Tercangkuk eh. Adik, baung eh. Nampak lagi kelibat ikan eh. Okey bang boleh. Tangan saya pun basah juga bang tengah buat kerja kat bang. Oh dia ya. Ha. Itulah saya cakap tadi. Encik paten kita depan ni eh. Saya minta bapak baung. Ada yang nak minta nenek baung. Kita minta baung yang besar-besar je. Lepas mana ada lagi seko eh. Alhamdulillah, semua tak pakai sauk, berani sangat ni. Ini ada putih mata ni sekarang. Aku nak buang sauk ni, tak guna. Ha. Adik. Okey. Bawa ada. Bukan tak ada, belum jumpa. Betul, betul, betul. Belum jumpa tiga ekor eh. Okey, kat depan sana. Ikan ni. Ha, kejap. Tunggu orang lalu. Apa dia? Tok. Tok. Siapa dia nak ni? Eh, yang itu yang kerja ngabeh pokok-pokok sawit orang. Tu lah. Ha, bayu ngempas tadi marah. Alamak. Tu depan tu tak tahu dia depan tu. Hati tengok left eh. Baik datang betul senang. Kat depan sana tu. Ha. Okey, alright bang eh. Ada member eh. Ha. Balik kita balik. Cuba baik. Okey, alright eh. Tinggal 2 ekor ikan duri pelekah eh. Depan ni.
Bau pakai tak nampak lagi. Alhamdulillah, terima kasih yang beri hadiah. Hadiah ya? Apa singa ni? Singa eh. Berapa ekor? Ada 7-8 ekor. Terima kasih yang memberi eh bunga mawar. 7-8 ekor singa. Dia dengar eh. Alright. Hai bapak benda nak lalu eh. Ha. Okay, junam ke bawah. Okey, tidak. Kita ambil dulu pelekak ni eh. Terima kasih siapa yang memberi hadiah tu. Minta maaf kalau tak dapat nak di komen ni kan dekat atas. Tengah ada buat kerja. Dekat atas langit eh. Alhamdulillah eh. Mainan muzik lah. Buat hari ni. Permintaan ikan hari ni ramai eh. Orang nak datang ke jeti maklum cuti hari ni. Ha, kapal, ha. Kapal lalu kapal. Kapal lalu tu bang. Kapal yang tak berdaftar. Dia tu. Eh, seekor lagi eh. Oh, ni kasar ni. Jom kawin. Ni antara paten dengan bawang. Rasa macam paten. Tengok raya melari. Umpan sawit bang. Bapak bawang ni. Umpan sawit. Bapak bawang. Ha, alhamdulillah. Bawang besar eh. Ikan sangkut pada ikan mana ikan? Itu sangkut tu. Dia nak turun balik. Allahu akbar. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Alhamdulillah. Tegak sikit. Cepat dia nak lalu. Sangkut. Start ingin. Terpaksa lepas eh. Papai tertenik ni nak lalu. Kalau tidak rawai abek bang. Rawai kita eh. Ada lagi seko lagi. Alhamdulillah eh. Baung lawi. Mantap eh. Mana bro? Baung bos. Belahan. Terangkut ni. Terhijak. Apatah pinjin tu. Kita okay. Campur. Orek eh? Kita membaca komen dulu bang eh. Okey. Alhamdulillah eh. Hasil ikan kita dah nampak dah bang eh. Paten 3 ekor, bawang besar 3 ekor. Bawang biasa 2-3 ekor. Ikan duri pelekak eh. Tak. Bawang tu. Empat ekor tu. 2 ekor. Belen. Belen. Aku masih sedih. Jangan dulu. Mudah-mudahan ada rezeki eh.
Belum nampak ikan lagi bang eh. Kita minta lah hari hujan eh. Air masin tak naik ke atas. Ketidak patin dia dah lari ke hulu bang eh. Orang mawai pula kasak patin lepas ni. Tapi mahal kat sana eh. Alright. Kita ganti umpan dulu bang. Untuk sesi petang karang eh. Alright eh. Hanya ikan dori aja bang dekat sini eh. Okey, alright eh. Kadang-kadang patin sungai pun dah ada kekurangan dah sikit bang eh. Banyak ikan dori ikan baung aja. Okey. Kita akan menuju ke gawai yang seterusnya eh. Gawai. Aduh. Sakit pinggang bang eh. Wah, minta YB kita lepas ikan eh. YB pun tak tahu jenis ikan apa eh. Ikan bilis, dia tahu lah. YB. Okay, alright. Kita dah sampai ke lokasi rawai yang ketiga. Trigger. Dah nak sampai ni. Break. Umpan ni dah last dah ni. Alright. Ya bang, dekat sungai ni line memang sangkut-sangkut bang. Dekat sini je sampai sangkut-sangkut ni. Aduh wey. Kat tempat lain, padahal pencawang tu cokoh kat situ. Apa kena hentam eh. Gawai yang keberapa dah ni? Ha? Gawai yang keberapa dah ni? Ini gawai yang keempat. Last kali gawai yang kelima eh. Habis lah tu gawai. Cantik. Bang laju saya ke sebelah hulu bang. Air masin dah sampai sini eh. Dia dah lari ke hulu. Jadi dah tak ada arah lah. Yang mana ikan yang ada tu itu je lah. Ikan duri je eh, yang tinggal. Minta-minta lah hujan lebat sebelah mawai sana eh. Biar ikan patin turun balik semula ke sebelah hilir. Ikan wayar keempat dah macam tak ada ikan lah bang eh. Mak tu awak lalu eh. Awak kau main lambat sekali. Apa bahaya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Waalaikumsalam. Dia pandai baca komen eh. Awak buat lah. Nyengih kan. Patin pakai umpan apa bang. Ha tu ikan apa. Pakai buah sawit. Bini awak tengok leh ni. Betul tu bang. Kan hari kita tak boleh nak janji lah siapa-siapa punya bang. Sebab tak berapa ramai. Tak berapa ramai ikannya. Orangnya ramai kan nak. Ikannya tak berapa ramai bang. Siapa sempat dia lah yang dapat bang hari. Kena tunggu dekat Mekalan. Baik ikan tu eh. Keburuk ikan. Yang pelik makan buah sawit tu. Ya. Sampah. Dia macam tak percaya gitu lah. Sebab dia asal orang Kelaut Eagle dulu kan. Ni ikan besar ni bang eh. Ikan bawah ni raya ni. Sauk. Bukan. Duri. Ikan duri je. Alright. Okay, alright eh. Ikan paling top dekat kampung saya bang ikan ni. Boleh jadi bergaduh bang kerana ikan ni eh. Ikan lain tak dapat tak apa bang. Duri pelekak tu kalau ada terus hantar ke rumah ya. Jangan bagi orang lain. Sampai macam gitu bang. Dia punya pasaran ikan duri pelekak eh. Dekat kampung saya rebut orang. Langkong rawai kita eh. Ni ada pokok tinggal ni aku rasa lepas. Waalaikumsalam. Hari ni tak boleh nak buat cerita lah. Tak boleh nak buat cerita. Ikan baung kurang sangat ni. Yang banyak ikan duri pekak pula.
dia tukar. Benda makan air masin kau sawit ni. Batu bang tu eh. Batu yang selalu kecil-kecil pun ambil je. Ambil je lah bang. Daripada dia mati dalam air, kita tinggal macam tu. Dia dah makan umpan. Ini bukan patin kolam bang. Asal dia memang patin kolam, tapi dah bertahun duduk dalam sungai bang. Pati main tepi. Baum. Eh, orat eh. Ikan kasar tak ada, ikan duri je dah depan eh. Alhamdulillah hasil pada trip kali ni. Adalah juga eh. Hasil pada trip kali ni. Walaupun tak berapa ramai bang. Ada bang eh. Okey, last kita pergi ke rawai yang pendek je bang. Lepas tu kita akan gerak balik eh. Ini je lah bang eh. Nasib lah tu bang. Saya tak dapat nak buat apa-apa eh. Ikan siapa yang sampai dulu, dia yang dapat eh. Nak berjanji. Janji ni ada sukar sikit bang. Alright eh. Bawang berapa sekilo? Sekilo bawang 25 eh. Ni kurang lebih RM60 bang eh. 2 kilo lebih punya saiz ikan. Ikan bawang. Oh, penuh telur dalam tu eh. Telur bawang. Kemuk bang badan dia eh. Borong, jangan tak borong ikan eh. Jangan pelik bang. Ada bunyi belakang eh. Bro, sehat ke? Lama tak jumpa Kanyan eh. Member saya Kanyan eh. Orang Iban, lama bang tak jumpa dia eh. Tak tahulah mana hutan dia sekarang. Dalam live ada bang, dia nampak saya eh. Saya je tak nampak dia. Yang kedua eh, yang ketiga sana, yang keempat sana. Penuh bang sampah lalu eh. Air naik pasang besar ni. Ada ikan ni. Ikan? Ikan apa? Bukan. Ikan. Okey. Dah tak nak pakai pakai kaki lagi. Janganlah, tak nampak buaya eh. Dah tahu takut pula ya. Kalau tak dia lah berani. Yang ini sikit tak boleh buat dah ni. Sebab dia nampak dia. Takut ya. Rawai yang keempat nasib lah kalau ada ikan eh. Sebab belah bawah ni kalau cangkuk umpan sawit dah tak ada ikan bang. Cuma kan dongak sikit. Kamera tu eh. Tapi rasanya tak ada ikan, kita akan balik sekejap lagi ni bang. Alright eh. Tak ada arah lah rawai belah bawah ni. Dah mula tak ada ikan. Ada dekat Johor Pasir Gudang lagi bro. Apa dia? Oh, ada lagi eh. Tanya ni kat sana. Rasaklah dia. Ada darah lah. Ni rasanya tak ada ikan eh. Kawai tepi ni. Lama. Umpan apa eh. Serius nak beli boleh tak bang? Datang jeti eh. Datang jeti bang, kalau nak beli datang jeti. Kita tak ada simpan-simpan lah bang. Sebab ramai yang menunggu tu. Orang yang ha. Okey, tak ada eh. Tak enjin. Alright eh, kita akan bergerak balik bang eh.
Aduh, hai. Okey. Ah, mantap eh. Ah, alright. Kita akan bergerak balik dulu bang eh. Saya numpang dekat atas ni bang. Layar balik ke Pangkalan eh. Dekat atas Pangkalan Ipah ni. Sampai bang Pangkalan tapi lambat sikit lah eh. Ha, alright. Kita akan gerak balik ke jeti sambil left berjual ikan bang. Siapa-siapa yang ada datang ke jeti tu, inilah ikan yang ada-ada ni eh. Ni sungai Selili campur dengan air masin ni. Ya bang. Nampak eh? Rawai umpan apa bang eh? Ah, itulah umpan yang saya tunjuk tu eh. Warna kuning. Baik punya umpan bang. Nordin sawit dia tek dia eh. Apa buah sawit dia kena curi. Okey, alright eh, keadaan orang yang